Yuk lihat perubahan wujud kapur barus atau mothball. Kalau diberi panas, dari solid, mothball ini akan melting jadi liquid. Terus kalau dipanasin lagi, bakalan evaporate jadi gas. Nah, kalau beaker gelasnya kita tutup dengan akrilik yang lebih dingin, maka bakal terjadi crystallization. Tuh, lihat kan? Mulai ada titik-titik padatan mothballnya lagi nih. Nah, kalau udah dingin, kelihatan ya, jadi padatan lagi. Wah, kalau di zoom gini mirip snowflakes ya, atau kepingan salju gitu. Jadi penasaran nih, salju itu pembentukannya gimana ya? Yuk komen!